Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu sekalian, yang mana pada hari ini Atuk akan memberi sedikit pandangan dan nasihat di atas perhubungan dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama hidup dalam aman dan bahagia dalam keadaan sekarang. Sebab sekarang ni keluarga kita sentiasa dalam aman dan damai, dan dalam sentiasa dalam kemesraan antara adik-beradik, anak menantu dan cucu-cucu sekalian. Diharap keadaan-keadaan ini berterusan. Jadi ayah memiliki pandangan kepada anak-anak, menantu dan cucu-cucu sekalian. Marilah kita hidup berbahagia, sentiasa berkasih sayang bersama-sama dengan keluarga kita dan juga dengan orang-orang lain, dengan jiran-jiran kita, yang mana kehidupan kita ini tidak memerlukan hidup seorang diri. Kita berharap, ayah berharap ya, kepada anak-anak dan nantu dan cucu-cucu sekalian, kita sekarang telah pun menuju ke alam kejayaan, yang mana usaha-usaha anak kami, anak ayah Nur Azam dan juga anak-anak cucu-cucu yang lain, cuba menjayakan rancangan kehidupan kita ini ke alam, ke dunia cyber, di mana kehidupan zaman sekarang ni kita tidak boleh mundur ke belakang. Kita akan teruskan ke hadapan. Walaupun sudah berumur macam ayah ni, tapi cita-cita kita akan terus ke hadapan untuk mencapai kejayaan. Diharap anak-anak sekalian dan menantu-menantu sekalian serta cucu-cucu sekalian, terutama cucu-cucu yang sedang belajar sekarang ini, ambillah tindakan yang berguna, yang mana sekalian kita ini bersama-sama masyarakat dunia yang terang sedang maju sekarang ini akan mendapat kejayaan sepenuhnya dan tidak ketinggalan zaman. Kita berharap, ayah berharaplah kepada tuan-tuan, kepada anak-anak sekalian dan cucu-cucu sekalian, sama-samalah kita memajukan diri. Seperti ayah ni walaupun telah berumur, tapi ayah terus cuba masuk Facebook dengan menubuhkan Facebook Haji Abdul Aziz dan Haji Hasmah, yang mana inilah peringkat pertama, peringkat awal yang akan memajukan keluarga kita dalam alam cyber ini. Jadi ayah berharap di masa akan datang kita akan berterusan untuk memajukan diri ini, untuk menjayakan rancangan ini. Mudah-mudahan kita akan meningkat dari semasa ke semasa untuk mendapat kejayaan. Jadi ayah berharap kita sama-samalah akan dapat mendengar pesanan ayah dan cadangan-cadangan yang ayah akan berikan kepada kalian sekalian semuanya. Mudah-mudahan pandangan ayah ini amat berguna kepada sekalian kalian semua untuk memajukan keluarga kita ini dalam cyber internet. Sekian, terima kasih. Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Tiada gambar secantik